Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat, sukses selalu. Mak Nur hari ini mau bikin sambal bledek ya. Cabenya 35 biji ya ini cabenya. Cabenya super besar, super pedas ya. Kita panasin apinya dulu ya. Kasih minyak. Minyaknya agak itu ya, yang jangan terlalu banyak. Terus bawang putih 15, ini bawang merah 15, satu buah jeruk nipis ya. Kita itu minyaknya kalau udah panas masukin cabenya dulu ya. Tonton terus video Mak Nur ya, agar Mak Nur semangat bikin video ya. Habis nonton jangan lupa di like, subscribe ya. Goreng dulu cabenya sampai matang ya. Terus minyaknya. Komen di bawahnya ya, agar masuk tambah semangat bikin konten ya. Maaf ya, ini karena tangannya satu pegang HP ya, Mak Nur nggak pakai bawang putih sama bawang merah di rajang ya. Mak Nur nggak pakai tongkat karena tongkatnya dipakai kakek ya. Jadi ya simple, pakai tangan sendiri ya. Sambil gandangnya matang, kita ulek lombok dulu ya, tapi nguleknya jangan terlalu lembut, nguleknya kasar-kasar saja ya. Jadi nanti dengan pedas banget itu ya, uleknya seperti ini aja ya, jadi nggak usah terlalu lembut. Kemudian kadang goreng sama bawang putih matang. Tonton terus video Mak Nur sampai habis ya, tambah semangat bikin kontennya ya. Kudoakan kalian yang sudah mau nonton like, subscribe, semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin ya. Seperti ini terlalu lembut, uleknya cuma seperti ini ya. Sambil
si jeruk nipis di atasnya ya, jeruknya kurang ya seperti ini ya. Udah jadi deh. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.